Yo, what's up bro? Apa kabar? Balik lagi bersama saya, Unboxing HP Kuroto di sini. Kali ini saya akan coba bermain game menggunakan Vivo Y17. Nah, di sini saya sudah mendownload game PUBG Mobile, Free Fire, dan Mobile Legends. Nah, sesuai dengan request kalian di video sebelumnya, yaitu video unboxing Vivo Y17. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja cekidot. Oke bro, di sini saya sudah bermain game PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafiknya, untuk grafik itu bisa di balance. Terus untuk frame rate-nya itu mentok di medium. Nah, saya coba bermain di grafik smooth dan frame rate medium. Untuk efeknya saya pakai colorful ya. Biasanya orang pakai yang soft, saya pakai colorful biar gambarnya lebih berwarna. Oke, di sini saya sudah bermain tinggal 4 orang lagi ya musuhnya. Oke, untuk saat ini belum ada kendala ya, masih nyaman bermain game. Kita dapat AWM. Di sini masih lancar aja ya. Jaringan juga di sini bagus, 44 ms, jadi masih hijau. Ini musuhnya tinggal 2 aja lagi. Kita pakai AWM aja. Ini masih lancar ya. Cuman kalau misalnya pengen main pro, itu biasa ya minimal di grafik itu frame rate-nya minimal ultra ya, atau kalau bisa ekstrim. Oke, ada bot lagi. Ini musuhnya bot semua nih mungkin. Oh, helm level 3-nya enggak pecah dong. Loh. Oke, tinggal satu musuh lagi baru kita bermain game Mobile Legend. Baru yang terakhir kita main game Free Fire ya. Ini masih enak. Untuk saat ini belum ada kendala ya, untuk main di frame rate medium di grafik smooth. Jadi masih lancar aja. Cuman saran saya kalau mau main pro itu ya minimal ya ultra HD lah. Oke, itu dia. Oke bro, yang kedua kita bermain game Mobile Legend, dan di sini dia bisa frame karakter on, terus tampilan high quality dia bisa on, terus grafik dia bisa mentok di tinggi, bayangan dia bisa on, cuman dia sayangnya untuk frame rate nya dia nggak bisa disetting ya untuk high quality, jadi cuman tampilan, frame rate, terus grafik.
Untuk frame rate dia nggak bisa ya. Oke, langsung aja kita maju, kita basmi semua yang ada. Di sini dia lancar ya, dan di sini dapat 79 ms ya, jadi hijau pinknya. Oke, kita airnya nanti aja, kita langsung kill aja orangnya dulu biar killnya banyak. Oke, kita kill orangnya aja. Biarkan saja yang cili-cili ini untuk menghajar tower, kita fokus ke orangnya aja. Oke, ini tank nih. Dua orang dong tanknya dong. Oke, pihak lawan mengakui kekalahannya dengan sangat baik sekali. Sekarang kita coba bermain game Free Fire. Di sini untuk grafiknya bisa ultra ya, jadi bisa mentok kanan. Oke, saya pakai ultra. Sekarang langsung aja kita ke dalam game.
Oke bro, jadi kesimpulannya untuk bermain game di Vivo Y7 ini, untuk game PUBG Mobile itu kalau misalnya kita buat baterai yang awet dan bisa main aja itu masih recommended ya. Cuman untuk pro player dia belum bisa frame rate ultra atau extreme. Jadi mentok di medium aja. Saran saya kalau misalnya buat orang yang main game di handphone ini, main di grafis smooth aja dan frame rate-nya medium biar mainnya masih lancar. Terus kita pindah ke game kedua yaitu game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends dia frame karakternya itu bisa on, terus tampilan high quality-nya bisa on, bayangannya bisa on, dan grafiknya bisa tinggi. Cuman sayangnya untuk mode high frame rate-nya dia belum ada, jadi belum bisa 60 fps. Jadi untuk pro player ini bukan recommended ya, tapi untuk sekedar main-main aja dan baterainya dingin dan awet tahan lama ini masih recommended. Sekarang kita pindah ke game yang ketiga yaitu adalah game Free Fire. Bro, ini untuk game yang terakhir yaitu game Free Fire. Ini masih nyaman digunakan ya, karena dia bisa ultra, terus FPS-nya juga bisa tinggi ya, bisa high. Jadi bisa rata kanan semua, cuman untuk yang Free Fire untuk nge-lab ini masih belum recommended ya. Kalau cuman buat main-main ini recommended banget ya. Karena baterainya besar dan untuk Free Fire juga ini bisa mentok rata kanan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka, klik tombol like-nya. Dan jika kalian tidak suka, klik aja tombol dislike-nya ya kan.